Sobat Kereta, pembangunan stasiun Manggarai ini banyak kemajuan. Sekarang tiang pondasi sudah nambah di sisi utara, tengah, dan timur. Bahkan sisi selatan, bukan timur. Bahkan sisi selatan sudah akan nyambung dengan jalur layang yang dari stasiun Jatinegara. Ini di atas juga sedang dicor lagi di lantai 3. Dan di bawahnya ini alat-alat berat lagi merapikan yang dulu jalur 3. Di sisi tengah ini mesin pengecor lagi mengeraskan lantai dasar. Ini lagi dikerasin di lantai dasarnya. Ini molen, truk molen yang sekarang baik mondar-mandir di lantai dasar. Ini kren juga sedang bekerja. Lagi mengerjakan yang di lantai atas cor. Ini jalur 1 sekarang sepi, jalur 1 dan 2 ini hanya untuk kereta jarak jauh yang dari Gambir, pemberangkatan Gambir. Bangunan lama, peron tinggal sedikit, tinggal nyempil di jalur 1-2, sudah tidak terpakai lagi. Nantinya stasiun Manggarai ini akan menjadi stasiun sentral. Diperkirakan tahun 2025, artinya stasiun sentral akan menambah kesibukannya karena melayani kereta jarak jauh, komuter, KRL, bandara, dan di sekitar stasiun juga akan terintegrasi dengan transportasi lain kayak Transjakarta. Jadi ini pertama kali nanti di Indonesia. Di sisi selatan, tiang-tiangnya udah mau nyambung ke stasiun. Ini lantainya juga ada dibuat lagi. Ini lantai. Di lantai paling atas sekarang sedang dibuat peron. Ini sedang dibuat peron dari selatan ke utara di tengah.
sedang dibuat siap disiapkan untuk pengecoran peron. Peronnya sama dengan peron di sini. Jadi diproyeksikan nanti peron ini untuk bangunan yang baru ini di kereta jarak jauh. Karena tiang betonnya sudah nyambung dari sisi utara sampai ke selatan, nyambung ke Jatinegara, stasiun Jatinegara.